Assalamualaikum, apa khabar semua? Sekarang saya sedang entry sell pada pair gold. Seperti biasa, saya akan entry full margin sehingga not enough money. Are you sure about that? Pada video analisa hari itu, saya dah bagi tahu bahawa di bawah ini kita ada demand area pada time frame H1. Selagi mana price tidak berjaya melepasi area ini, selagi itulah price tidak mampu membuat penurunan ke bawah. Apabila first time price datang ke area ini, price telah pun membuat rejection ke atas melebihi 100 pips. So, jika korang ada buy dan tidak tamat, korang telah pun profit. Kemudian, price meneruskan penurunan kembali dan membuat kenaikan sekali lagi. Sekiranya price mahu naik, di manakah halangan terdekatnya? Di sini kita ada supply area, drop base drop. Price mesti melepasi area ini terlebih dahulu sekiranya price mahu meneruskan kenaikan ke atas. Selagi mana price respect area supply, selagi itulah price tidak mampu membuat kenaikan ke atas dan ada potensi untuk membuat penurunan ke bawah. So, ini adalah basic SND sahaja. Selagi mana price respect, selagi itulah price tidak mampu meneruskan perjalanan. Ini adalah akaun yang sama seperti yang saya gunakan pada video sebelum ini. Sekarang saya akan tambah lagi entry beberapa layer sehingga not enough money. Okay guys, telah pun not enough money. A few moments later. Itu dia guys, sekarang masih lagi berada dalam keadaan floating loss. One hour later. Nice. Itu dia guys, telah pun running profit hampir 2000 USD. Yeah boy. Price telah pun membuat penurunan sekitar 50 pips lebih. Di sini saya menjangkakan price akan turun sedikit lagi, kemudian price akan membuat kenaikan lagi sebelum price meneruskan penurunan lebih jauh lagi. Okey guys, seperti biasa jangan terlalu tamak. Sekarang saya akan take profit dahulu untuk beli coki-coki. Dan saya cuma akan hold sekitar 2 layer sahaja. Untuk hold position, seperti biasa jangan lupa untuk set stop loss ataupun boleh juga buat stop loss profit ataupun break even. Di sini saya cuma akan hold 2 layer sahaja. Beberapa jam kemudian, price meneruskan penurunan lagi ke bawah sekitar 100 pips. Seperti biasa guys, jangan terlalu tamak. Sekarang saya akan take profit semua order. Kerana saya menjangkakan price akan membuat retracement terlebih dahulu beberapa jam sebelum price meneruskan penurunan ke bawah lagi. Akaun ini telah pun berjaya grow melebihi 5000 USD daripada 500 USD. Okey guys, setakat itu sahaja untuk video hari ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain ground, горная поляна, таких мест как здесь жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.